kemarin sudah dilakukan pencopotan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Selanjutnya, bersama-sama dengan anggota yang lain yang terlibat, kita terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Kalau memang hal itu benar, dan bukti-bukti menunjukkan bahwa ada keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, tentunya kita akan melakukan tindakan tegas. Ya. Ini pembelajaran bagi yang lain. Karena apa? Bagi anggota yang menyalahgunakan narkoba, kebijakan pimpinan jelas. Pak Kapolri kemarin menyampaikan dalam komentar bisnya, bahwa bagi anggota penyalahgunaan narkoba, pilihannya hanya dua, dipecat atau dipidanakan.